berawal dari kata-kata, aku suka punya istri yang bisa masak. Dia selalu berusaha memberikan masakan yang terbaik untukku. Meskipun terkadang masakannya hambar sih, tapi aku selalu bilang masakannya enak. Thank you. Enggak, Nut. Apong, sungguhan dah. Sungguhan, apa? Saya bolak-balik tanya sama Victor, kamu tahu kelemahannya Elizabeth? Oh tahu. Tetap mau nikah? Tetap, Pak. Saya tanya sama Elizabeth, kamu tahu kelemahannya Victor? Tahu. Yakin ini tetap nikah? Yakin, katanya. Mantep nih, mantep. Sampai berapa? 3 minggu yang lalu. Saya tanya lagi ya. Victor sama Elizabeth mantep nih jalan. Mantep, Pak. Mungkin keraguan itu pernah muncul karena perbedaan karakter kita. Tapi dia merubah semuanya itu. Dia berusaha menjadi yang terbaik untukku. Memang semua butuh proses, dan dia berhasil. Hingga buat aku sadar, keraguanku telah berubah menjadi kepercayaan. Victor dan Elizabeth, jadi suami yang benar ya, jadi istri yang benar ya, damai sejahtera akan ada, percaya itu. I love you, dude. I love you. Di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai istriku. Aku berjanji akan memelihara itu kudus denganmu. Di hadapan Allah dan jemaatnya, aku menyatakan mengakui dan menerimamu sebagai suamiku, dan akan selalu mengasihimu pada saat kelimpahan maupun kekurangan, dan akan tetap mengasihimu dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Saya percaya kalian tahu bahwa kalian tidak sempurna. Jangan saling menuntut, jangan saling menyalahkan masing-masing orang dengan kesadaran balik ke sini. Karena hanya kebenaran yang mengakibatkan damai sejahtera dan kepercayaan. I am free of you. My hands are clean and my body too. Cold is death, where is your soul?
voice I can hear no more. Blood will spill upon your threshing floor. Aku belajar banyak hal dari dia. Bagaimana cara untuk memberikan yang terbaik untuk pasangannya. Dan yang aku tahu, Tuhan telah menjawab semua doaku. Dia memberikan Victor sebagai pendamping hidupku selamanya.